Hi friend, ketemu lagi dengan aku Adeline, customer relationship dari Cercostor. Di video kali ini, aku akan menjelaskan dua metode sablon digital dari Cercostor, yaitu DTG dan DTF. Aku juga bakal ngejelasin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode sablon tersebut. Aku awali dulu dengan DTG ya. DTG atau Direct to Garment adalah metode sablon yang mencetak langsung ke garment atau pakaian. Metode sablon ini diawali dengan pre-treatment dan diakhiri dengan head press pada kaos. Desain yang akan dicetak pada metode sablon ini harus memiliki resolusi ribuan piksel kali ribuan piksel dan minimal 75-300 dpi pada kerapatan titik warna agar desain yang dihasilkan maksimal. DTG memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara lain, teksturnya yang halus dan elastis karena tinta menyerap pada kaos. Akan tetapi, sablon akan mudah pudar ketika sering digosok atau disikat, dan mudah pecah ketika ditarik karena tinta mengikuti pori-pori kaos. Jika menggunakan sablon ini, disarankan menggunakan jenis kaos dengan gramasi 30S atau 40S karena memiliki pori-pori yang kecil. Jadi gimana friend? Udah tahu kan metode sablon DTG itu seperti apa? Di video selanjutnya, aku bakal ngejelasin metode sablon DTF. Kalau ada yang belum jelas, kamu bisa langsung kunjungi website kami di www.cercostor.com untuk mengetahui lebih jelas metode sablon yang ada di Cercostor. Terima kasih. Cercostor, buat brand sendiri.